Tak balik ke rumah apa mak bapak kamu di kampung tu, Atat? Ha? Eh, ini. Ha? Kamu dah lupa? Ha? Aku ni sukarelawan dah menjaga perumahan kita ni. Sepatutnya kamu ni berbanggalah dapat kawan macam aku. Ha? Pemuda macam aku sudi untuk bekerjasama menjaga kawasan perumahan kita. Ingat senang ke nak cari orang macam aku? Tu. Ha? Apa tu? Kami. Afan, pasang orang kambing ke? Apalah kau ni? Kambing pun tak pernah tengok ke? Hei, kambing tu kalau kita jual, dapat duit tau. Kaya tau. Hei! Oh, senek! Allah, bapak kambing pula datang. Sukarela. Ya, sukarelawan. Rela kampung mana ni? Kampung mana? Saya kampung. Kampung. Apa ke nama kampung ni? Kampung ni kampung Ulu. Sah ini orang Banua ni. Bukan orang sini, bukan orang sini. Bukan orang sini. Ah, ni kampung Ulu. Saya dekat sebelah sana. Kampung Hilir. Hei! Sebelah kampung ni dia. Astagfirullahalazim. Sebelah sana kubur Kristian. Sini kampung ni. Yelah. Sebelah sana lah saya nak cakap. Kampung Hilir. Saya tengok tadi tak ada pengawal. Jadi saya tolong pengawalkanlah di sini. Terima kasih banyak. Saya tolong jaga. Pasal patut ni kena jaga bertiga ni berdua je ke? Mana lagi dua? Atas memang patutnya bertiga. Habis sudah semuanya balik beraya. Tinggallah berdua. Patut tak boleh. Bahaya sebab kena jaga. Setidak-tidaknya kena ada dua orang mengawal ke depan. Sebab sekarang pencuri ni memang dia ambil kesempatan time raya ni. Memang betul tu Cik Komeng. Ini Senin memang betul Cik Komeng ni cakap. Musim-musim raya ni memang banyak orang mencuri. Memang. Bak katalah memang pencuri-pencuri sekarang ni memang bijak. Memang. Betul memang bijak. Pencuri macam saya ni memang bijak. Ha? Apa dia? Tak. Saya cakap pencuri tu memang bijak. Ah, iyalah. Eh, tapi Senin, ha, selama ni patung orang-orang yang letak kat situ tu ada berapa orang lah? Satu ke dua? Aku pun tak berapa perasan lah. Ni, ngawal sukarela komik. Agak-agak perasan tak berapa orang tadi tu? Hush, saya memang dah perasan lagi. Pada zaman tahun dajah lagi memang dah ada dua orang kat situ. Ha? Memang ada dua. Tu yang depan tu ha tu. Yang belakang tu kawan saya tu. Ha? Ha? Maksud saya yang belakang tu dia pakai baju macam kawan saya. Sebiji dua, memang dua. Dia memang macam tu. Kalau orang yang duduk kat tempat tu sendiri memang dia tak perasan sangat. Orang luar yang perasan. Yelah, kalau dah berdua pun semua dah okey. Jadi saya minta diri dulu. Ayolah, baguslah tu. Terima kasihlah banyak-banyak. Ya, sama-sama lah. Kalau senang-senang tu, datanglah lagi ke kampung saya. InsyaAllah. Boleh singgah rumah saya. Oh. Eh? InsyaAllah lah saya datang cuik ke sini lagi. Apa dia? Tak, saya datang-datang nanti cuik-cuik jalan. Jangan lupa datang lagi singgah rumah saya, ya? Ya, insyaAllah. Ke mana rumah Cik Senin? Rumah saya kat ujung sana aja. Yang... Tengok tak rumah yang besar? Yang besar. Atas bukit yang besar. Yang besar tu, yang besar. Itu rumah kawan saya. Rumah saya rumah sebelah tu je. Yang kecil sikit, bumbung warna biru. Yang bumbung warna biru kan? Bumbung warna biru tu rumah saya. Yang pintu dia warna pink color tu kan? Mana tahu ni? Dekat dalam dia ada kerusi rotan. Lepas tu dia punya langsir ropol-ropol. Betul. Ada TV 2 biji. Cik Komeng ni macam pernah masuk je rumah saya. Tahu semuanya. Aku ada TV semua. Mungkin design dalam sama dengan rumah dia. Yalah. Baik-baik jalanlah. Baru tadi kejap Usha. Saya main teki-teki. Saya memang suka main teki-teki. Bagus kepala lah. Tadi ni memang banyak banyak cerita pun macam-macam cerita. Nanti tak apalah saya bagi dulu lah. Bagus. Insya-Allah nanti senang kita. Show. 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 Show.
bilang ni. Nanti. Nanti. Oh. Ini jam dinding ni macam jam dinding rumah aku. Hah? Betul ke ni? Ira saling tak tumpah macam dinding, jam dinding rumah aku ni. Iyalah. Ini buka-buka tak? Apa saling tak tumpah? Kau boleh buat kata ni. Iyalah, memang macam jam rumah kau lah ni. Ha. Sama lah. Mungkin jam panduk dua serupa kot. Oh. Jam dua serupa. Ha, tak apalah. Kan, mungkin sama jamnya. Ni, Cik Komeng. Simpan baik-baik jam yang dihadiahkan oleh kawan Cik Komeng ni. Eh, pemberian orang ni kita kena jaga elok-elok. Jangan main buang-buang macam itu, tak baik. Eh, simpan baik-baik jam orang bagi. Ini kalau boleh letak depan pintu masuk tu, kalau orang bagi tu seronok dia tengok. Kita simpan elok-elok tu. Yalah. Terima kasihlah. Sama-sama. Tuan punya sendiri bagi balik barang ini. Apa dia? Tak. Maksud saya itulah. Elok lagi benda ni. Ha. Saya bawa balik lah. Yalah. Orang bagi tak baik buang-buang. Betul. Dahlah, balik. Yalah. Ha. Nanti senang-senang saya datang lagi lah ya. Ha, yalah. Ha, ni kau. Nanti akan datang ambil lah lagi dua ekor tu ya. Ha? Kau tunggu. Tak payah cakap kau kuat, Cik Komeng. Kami dengar. Kau tunggu. Tak payah cakap kau kuat. Singa saya ni hari ni korek. Tunggu ya. Sekejap lagi aku datang balik. Dapat juga. Itu pergi pulang. Tidak mampu ni. Orang kalau tidak mampu macam-macam boleh buat ni. Wiwit. Tak guna punya komen. Ada pula dia biar aku tunggu kat sini. Dia belah lagu tu lah. Nak songlak barang-barang aku lah. Tak apa. Ada bas, ada ubi. Tak apa. Selagi benda ni ada kat aku dua ekor, selagi itu dia tak ada ambil punya. Pokok dia tahu aku siapa. Cukup, Sidak! Cukup! Sampai hati Sidak kahwin. Sidak tinggalkan abang. Sidak kahwin dengan bapa abang. Cuba Sidak cakap dengan abang. Apa lebihnya orang tua tu? Apa kurangnya abang? Tell me. Loh. Dia tidur mengigau. Ish. Lain kali kalau nak tidur basuh kaki, bodoh. Orang nak curi kambing pun tak boleh tau. Buat terkejut orang. Bengong. Cukup! Ini bukan salah Sidak, Bang. Ini semua salah Bapak Sidak, Bang. Bapak Sidak yang merancangkan segala-galanya, Bang. Sudah tu, Bang. Sudah. Hidup ni kau. Tak baca bismillah. Get it!
Tinggi. Karate, karate. Diam. Masuk! Masuk! Masuk!
Lain clear dah. Tunggu lah, buat lagi. Weh. Lah, tangan pun dah tak ada dah, bu. Dah! Abu! Abu! Oh! Nek! Oh, kau tinggalkan aku, ya, bu, eh? Nek! Oh, tak apa, kau tinggalkan aku. Oh, aku suruh kau tunggu, kau tinggalkan aku. Tak apa. Epek. Oh, nasib baik. Tak apa, kau tinggalkan aku, tinggalkanlah. Nek. Ah, kambing ada. Nek. Oh, let the goat out. Nek. Bye.
macam pasal ikan. La la la. Seminggu berhari raya untuk mengunjung rumah terbuka. Oi, jalinkan kasih sesama, kita lupakan saja sengketa lama. Oh, oi, 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 oi. Raya keempat yang kelima, diajak teman jalan-jalan sampai ke Pekan, tengok wayang film Hindustan. Ayo-ayo, duit habis, belanja sekat. Raya keenam, rumah tok ketua. Ahai, harapan nak duit raya, dihulur pula tabung derma. Balai yang baru nak dibina. Yeah.